hubbu fillah, urang budi sayang kepadanya karena kepadanya urang yang disayang oleh Allah. Berarti posisi kepadanya harus berakhlak yang mulia dengan kehayaan oleh Allah. Allah yang kami sayang kepadanya untuk kasih sayang tak berarti jauh pangkal daripada api bukan jilku impunan dunia kan berkumpul karena keinginan makanan cucu beriti hukmu filah buhutu filah cinta karena beriti cinta ya Allah marah karena beriti marah ya. Jadi tanya posisi kita yang lahir yang kedua tentang penekanan kita posisi kita yang bersayang ya Allah maka ada ketik sayang dengan Allah kewujud makhluk yang lain disayang keberadaan termasuk jalan kesayang kepada danyo menyudahnya orang yang main pada tersampaikan di rumah yang kemudiannya bikin dia memang jodoh dan itu tingkat yang pun dalam
drop atau yang turun. Karena amar ma'ruf nahi mungkar yang biyadi umar man ra'a minkum mungkaran fal yabas yirum biyadi yang pemerintah ina syaukar yang berkuatan wa illam yastati fa bi lisani ay ulama. Posisi ulama berpegang pada yang mungkar dan wajib paham dan selesai mengatakan wa illam yastati fa bi qalbihi wa huwa aqwaful iman ay awam hari mengkanan hari mengalisan ngadi yang namanya keputusan itu maksiat dan tegak dengan kekuatan mana melisan tidak buka karena dirob lebih bahaya dirob pada bukanya kalau mendina mendina kedanya yang kedenten musibah nya hanjir hanjir tak boleh macam kladro tak boleh macam kladro tak boleh jodro ke ilun penting kali dibuka ada itu hanjir harus dipertimbangkan. So, menguntungkan kejadian bebas, jika terunggut dan sebagainya, dengan kejadian itu. Yang baca, tingkatan tamar ma'ruf nahi mungkar lam ma'adi. Dino, dia sama-sama tempat, kamarah terjadi masalah asuransi. Akan dalam dalam kampung, tidak belum ditemukan asuransi. Jadi mereka-mereka yang tidak tentu tidak minat untuk ditemukan. Dengan ini-ini, apabila terjadi satu-satu masalah atau tempat musibah, akan dibayar oleh asuransi. Apabila hanya musibah, nanti hanya dibayar. Dalam pekerjaan yang dari keadaan, nanti merugikan satu pihak. Artinya, pihak yang dari asuransi. Kemudian yang cek pertanyaan apabila dalam satu-satu kekuatan yang akhirnya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang tadi. Nah, kita harus jadi masakai dengan sebagai tumpah kuat. Waalaikumsalam. Masalah tender di dalam sorot tadi sahabat sahabat kami anak yang hari kaputo menurunkan, agar menurunkan kaputo harga dan kajit itu true dan yang tidak boleh barang lain yang murah katakan barang yang kanan tanggung kerjanya dengan lebih mahalnya undang-undang surat sahabat. Karena suami lahirin yang garing dalam kitab fikih. Sedangkan tender belum putus. Karena putus ke orang-orang kita yang mendam adon pada tawaran. Dia sebagai ilham nanti dipilih le urun yang buka tender yang lebih murah. Kemudian masalah fee hodab-daman dalam kitab fikih dan termasuk istilah hadisah untuk keuntungan ya, keuntungan dan modalnya dan kerja adanya menyohana modal dan mana kerja hari job fee jadi itu dopeng as dirasisi aspirasi hidup di pemerintah pusat kepada tidur anggota DPR untuk dibantu rakyat daerah pemilihan di DPR. Jadi Pak DPR nanti nyampe amanah pemerintah pusat disampaikan itu yang dibutuhkan di masyarakat daerah DPR. Anak tutur di hari ini. Cuma yang jadi masalah tanya dengku pengalaman mana yang terjadinya kebutuhan tidak anak minat apa ye
balai tempat dia kanan, witi kanan, lekat bunga yang kanan. Bantu mati, bantu. Ditanya, bantu mati. Kata dia, permintaan terkabul, permintaan kalian yang mana diterima juga. Maka kamu mati anak. Anak sisa bila. Jadi, mereka mahu berdebat, berdebat juga pemantik.
sampai dengan dan tinggal dalam hati sengaja ketika naji dan mengandang gelap ada dedemit dari ayat wamahum minha mimustadi urang kata maksudka pandang lebih lewat asal diatur Allah Ta'ala Allah Ta'ala kena bahna beri tinggal pada kata dan kiaman nasa dan ilun mahman kawai dan maksudka lebih diri Allah dan nimbal beri politik hancur ananda politik ya surat al-marhum al-marhum dan tanya tuk tinggal yang politik jadi tak pergi berkena ngaji mau pergi anak jalur yang tidak boleh berpolitik tapi si gurung-gurung tidak nyoka tak mulai untuk memikirkan perubahan sesuai dengan silaturahmi ulama Aceh yang kali kita pegang inan kali pun satu kesepakatan untuk kita pegang perbaikan dalam berpolitik kita nyoka. Cuma obatnya kata pegang partainya corona partai katanya kata pegang partai belum tanya pecah karena sebelumnya partai tanya kau awal yang partai lain dan nah yang kali terima biasa bukan aspirasi tidak negatif aspirasi jadi partai tanya yang barunya untuk kurun yang belum dan program yang ke depan akan dari bahan pertama di Jarek Partai tetap dan di pengurus partai kibar sebenarnya politik yang ke mungkin di Bandar Aceh ada di mana-mana bapak yang lelah dan yang karena program pengurus partai Maulid Akbar di tanggal 22 November. Yang November tidak pada Madara kan? Tanggal 22 November. Tepat dengan nomor dan jarum 2 tidak.